Guys, guys, aku lagi dicubit sama Sai. Au, au, sakit, berhenti, Sai. Wah, sakit sekali. Au, au. Kalian cepat. Harus subscribe, cepat, subscribe. Cepat. Kalau nggak di-subscribe, dia nggak bakal berhenti, au, sakit. Cepat. Makasih. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian, ini perjalanan ke Arafah. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua bisa datang untuk berhaji. Amin. Kedatanganmu ditunggu bagi para perindu. Baru tahu siapa diriku. Selama ini sangkaku hanya setan yang mengganggu. Pernahkah mendengar cerita bahwa pohon-pohon yang ada di kanan kiri kita ini adalah pohon yang berasal dari Indonesia? Yes, orang Arab kalau ditanya what is this, mereka akan bilang Haza Syajaratu Soekarno. Dia akan bilang ini pohon Soekarno. Karena waktu itu Bung Karno haji bersama Raja Fahad, dia usul, wahai tuan raja, bagaimana kalau di Arafah ditanami pohon agar lebih asri? Dan langsunglah diteliti oleh ahli perhutanan Indonesia, diteliti pohon apa yang cocok ditanam di sini. Yang saya dengar ini pohon dari daerah Kalimantan, saya nggak tahu apa nama pohonnya ini. Di depan Jabal Rahmah. Kalau dari si sejarah sih dikatakan Nabi Adam dan Siti Hawa ketemu di sana. Tapi kalau kita lebih dekat lagi ambil ceritanya Rasul, di daerah Jabal Rahmah inilah Rasulullah wukuf waktu Rasulullah haji wada. Naik ke atas kan? Boleh kalau mau naik. Itu kita naik dulu kan? 7 tahun yang lalu kita naik, sekarang. Bagaimana Bang Atta? Oh, itu dia tuh. Wow. Ayo, ayo, ayo. Yang ini kan yang ada tengahnya itu. Guys, kalau di bawah ada truk es krim. Truk es krim. Es krim. Es krim. Es krim. Ayo. Dengar semua, kita beli es krim, kita balik ke mobil. Siapa yang sampai ke atas, Pak es krim, sekenyang-kenyangnya. Oke, challenge dari Pak Ali yang bisa naik ke atas, turun langsung diberikan es krim sekenyang-kenyangnya. Iya. Yeah. Ini challenge menarik, walaupun nanti mohon izin saya tidak ikut naik. Yeah. Perempuan, siap gak? Jabal Rahmah ini dipercayai buat para-para jomblo. 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 Hamblo. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Kalau bisa naik ke atas dan berdoa di sana, mudah-mudahan dapat jodoh. Disegerakan. Mudah-mudahan yang sudah menikah naik ke sana, pernikahannya langgeng. Yang belum menikah, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Seperti buat Atta, Torik, Sa'i, dan semuanya. Komen di bawah, menurut kalian siapa yang bakal married duluan? Lu punya duit atau apa? Pokoknya ada peraturan dalam dunia ini, gak boleh beli es krim. Gua! Apa lu lele? Lu ingat gak dulu kamu mau naik kesini, kamu pernah nangis, Shay? Nangis? Jadi challenge yang paling cepet ke atas. Lu bakal dapet duit sama es krim. Nomor 1, nomor 2 juga, nomor 3 juga. Dan yang lain cuma ada es krim. Bagus sekali. Bah! Dia punya sesuatu! Wah! Apa? Saya gak kelihatan. Es krim. Yang kecil-kecil boleh start duluan. Barca dia. I'm ready. Baterainya copot. Pukul. Saya sebagai penyelenggara acara ini, saya mau kita ada diawali dengan ada baiknya. Ada baiknya kita berdoa sebelum kita mulai. Ya Allah, karena ini tempat yang sangat berkah. Dapatkanlah Sai jodoh. Amin, ya Allah. Dapatkanlah seluruh tim dan anak-anak yang lain ntar jodoh yang terbaik. Amin. Yang terbaik untuk kita semua. Kita lanjutkan dengan Bapak Halintas. Oke, siap. Ya Mami, siap. Jangan pikirkan hadiahnya, tapi siapa yang sampai ke atas ya. Hadiah hanya bonus. Hadiah hanya bonus. Hadiah hanya bonus. Tapi itu yang utama ya. Cepat. 300.000 real. Hadiahnya 313.000. 104.000. Kedua 99.000. 99.000. Oke, jangan lari-lari. Jangan lari. Ayo, siap. Tapi kata saya duluan. Kata saya duluan. Subscribe aja di bawah guys. Dalam hitungan 3, 2, 1, action, action. Bantu. Jangan lari. Bagus. Enggak kena. Dia kaget. Amin. Ini gimana? Kaget ya. Jatuh. Dia lari. Sepatunya kegedean soalnya. Bilang jangan lari. Enggak perlu lari, Nak. Semangat. Uy. Semangat jalan santai gini. Yes.
Torik, mana Torik? Torik, Torik. 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 Tor. Baru guys. Eh, itu lebih bagus. Menandar langit, tapi ukurannya tidak sesuai. Kita nggak perlu menang, kita biar menang di hati-hati kamu. Dia tim kapten. Pada semangat banget. Guys, like the old man say, together. Bang Arif. Ayo Bang Torik. Itu dia ikutin. Guys, ini lebih menantang. Guys, ini lebih. Di sini hadiahnya lebih banyak. Ayo. Lu bangun. Oh, mau tas duluan. Masih jauh ya. Kita sudah mau sampai. Yuk, Bang Arif sampai dong. Saya nomor 5. Nomor 1. Nomor 1 Muntas. Nomor 3. Nomor 2 Fateh. 3 Saleha. 4 Kahtan. Eh, udah mau sampai, guys. Deket banget. Ayo, guys. Gimana Lik? Udah ketemu jadinya? Udah ketemu? Serasi banget jodohnya. Mantap sekali. Mana? Itu yang lagi nonton. Itu yang lagi nonton tuh. Hai. Wah, Bang Atta di atas. Bang Atta nomor 10. Ya elah. Paling terakhir dong. Iya dong, ntar nikahnya terakhir. Terlakatan, baru Atta. Nikah iya, pokoknya Atta dulu, terakhir aja. Yuk, jadi pemenangnya siapa? Klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Muntas. 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 Kemudian Fateh. Kamu nikah pertama, oke. Okay. Kemudian Saleha. Kemudian Kotan. Kemudian Saih. Torik, Fatim, Sajidah, Korea, Bang Atta. Sohwa mana Sohwa? Oh Sohwa, wah Sohwa gak ada. Wah udah nih. Sohwa nomor 11. Karena Sohwa paling terakhir ternyata. Jadi kalian itu tadi diberi keutamaan, kalian melewati jalan yang sulit, berbatu. Kami lewat tangga semen. Lebih jauh ya? Lebih jauh. Lebih jauh. Menantang. Iya, dia lebih menantang. Ini lebih dekat ya. Lebih terasa pertahanan menang. Ini kita dapat challenge baru. Siapa yang nikah duluan menang? Mudahkanlah. Amin. Jodoh Sohwa. Amin. Cepatkanlah Sohwa menikah. Amin. Enggak ada ribut. Ya enggak apa-apa, doanya. Yang paling terakhir. Soalnya tadi dia enggak mau lewat batu. Dia mau lewat tangga semen. Janjian dia udah dapat jodoh di bawah. Oh shit. Allah, jodoh banget. Amin. Yang cantik dunia akhirat. Amin. Solihah. Amin. 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 Solid. Amin. Amin ya Allah. Dia mengerti perjuangan Atta. Amin. Amin ya Allah. Demikian juga semoga dapatlah segera jodoh untuk Torik. Amin. Dan juga untuk Sa'id. Amin. Dan juga Sohwa dan Sajidah. Amin. Dan Aporia. Amin. Kemudian Fatimah. Dari kemarin udah ngebet. Kahtan. Amin, amin. Mudahkanlah jodoh buat Sohwa. Amin. Biar dia cepat nikah daripada kita semua. Amin. Kau dapat yang terbaik. Amin. Ganteng dunia akhirat. Dunia akhirat. Amin. Kaya raya. Amin. Kasih spotlight. Iya. Bertakwa. Amin. Takwa juga. Amin. Semoga bulan depan semua ini terrealisasi. Amin. Semua mendapat jodoh tepat pada waktunya. Amin. Sohwa.
Masih berdoa sayang, sayang. Berdoa, satu, dua, tiga. Jadi ini juga tempat wukuf kalau kita lagi haji biasa. Oh pada naik semua gitu orang? Iya, kan di ribuan batu-batu orang itu? Jutaan. Ya jutaan terus muat gitu bang? Muat. Kan nih areanya, area wukuf tuh ini nih. Ini yang kuning. Rasulullah, Rasulullah, we love you. Rasulullah, Rasulullah, we love you. Dengar ya, Abi berdiri di tempat Rasulullah berdiri. Rasulullah berdiri mengucapkan ayat Quran terakhir. Ayatnya adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku lengkapkan nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Para sahabat pas dengar ayat ini semua pada senang kecuali Sayyidina Abu Bakar menangis sedih banget karena tahu ini ketika Nabi Muhammad akan berpisah sama Rasulullah. Seringnya kami bertawuran. Sigit tu jaga, sigit tu jaga.